Eh Dila, saya tengok dulu muka awak berjerawat, kusam dan berjerakan. Tapi sekarang nampak cerah, bersih, licin dan berseri-seri je. Apa rahsianya? Alazo. Saya gunakan produk Alazo yang mampu mencerah, menghilangkan bintik-bintik hitam, jerawat dan jerakan. Oh, iya ke? Lelaki pun boleh guna ke? Boleh. Produk Alazo sesuai untuk golongan halal dan diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mana Lola dapat Alazo? Hubungi 0196-6687 iklan rokok atau layari iklan writer. Okey, masih lagi bersama dengan tiket cemani ketiga Yuna. Ha, kumpulan Six Sense. Yang dengannya okay, mendapat pencalonan untuk anugerah bintang popular. Dan juga ayah anda dah popular. So macam mana cabaran? Macam mana cabaran? Apa cabarannya? Apa harapan? Harapan tu apa? Harapan insya-Allah kita dapat. InsyaAllah. Yakin nanti masih ada lah kan. Dapat tu rezeki kita. Dapat mungkin bukan rezeki kita. Kalau dapat kena belanja je mak ni. Yeay. Sudah. Okey dah sini lock lah. Kirim salam semua. Kapan nanti mau simpan rambut panjang lagi tak? Nak simpan rambut panjang lagi tak? InsyaAllah nak simpan. Nak simpan eh? Nak bagi tak insert. Sudah. Kau pendek pun kau handsome, panjang pun kau handsome. Kata ni lebih-lebih dah pula cemak. Okey kat sini mana sudah Kalau okey kat sini baru dah baru depan jujur. Soalan kalau tak silap saya kumpulan Six Sense ada mengeluarkan satu buah novel yang bertajuk Tak Bisalah Milikmu. Adakah jalan cerita di dalam novel ini memang kisah benar? Tidak. Lalu terus cakap sebelum bergerak ahli kumpulan Six Sense. Tak, bukan cerita betul lah. Itu cerita yang dibuat-buat. Diada-adakanlah. Ambil apa pandangan kau bila cerita tu diada-adakan atau dibuat-buat sedangkan mungkin dah cerita tu mungkin mengesahkan yang keburukan kemudian korang semua tak lakukan. Apa pandangan? Adakah ia menjejas atau apa? Pandangan kita baguslah benda tu. Bagus, ada sisi bagus dia dan ada sisi tak best dia. Mungkin bagus dia mungkin orang akan lebih kenal Six Sense daripada buku tu. Tapi yang sebenarnya buku itu bukan kami sebenarnya. Itu adalah ciptaan daripada penulis. Penulis sendiri lah, ciptaan sajalah, ciptaan semata-mata lah ni.